Ucapin ulang tahun. Kapannya belum sandar. Ya, tunggu. Kita santai aja nih, nikmatin. Apa? Lalu lagi menunggu kapal nih, Bang. Kapal apa tadi, Bang? Kirana 9. Kirana 9 dari Putaran Dharma Lautan Utama. Kurang semangat, Lugas TV pasti menyampaikan. Ada keinginan sekali dari teman-teman karena apa? Disabilitas netra ini kan jarang sekali menikmati namanya tadabur alam rekreasi ya. Ini alhamdulillah kita bisa naik kapal laut karena kami jarang-jarang sekali. 10 tahun sekalipun belum pernah gitu kan, seperti itu. Jadi di sinilah untuk merasakan namanya naik transportasi laut biar teman-teman kami tunanetra mengetahuinya. Bagi orang-orang ini adalah suatu hal kecil, bagi tunanetra ini adalah suatu yang barang mewah. Ini menikmati seperti orang-orang pada umumnya. Alhamdulillah kita bawa relawan, itu fungsinya mendeskripsikan visual yang ada. Nanti dia memberitahukan kepada kami bahwa di sana ada Gunung Krakatau, di sana ada apa gitu, ini sini kita udah sampai perairan mana, seperti itu. Kita jarang sekali menyeberangi Selat Sunda ini. Kami dari Persatuan Tunanetra Indonesia Kota Cilegon mengucapkan beribu-ribu terima kasih oleh PT DLU yang telah memfasilitasi dan ASDP yang bisa masuk akses ke sini, dan serta Lugas TV media online yang selalu terdepan. Amin, 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 amin. Bang Aga, ini mudah-mudahan nggak ada kemacetan. Jam berapa sudah berangkat mereka, Bang? Oh iya, sahabat Lugas TV, kita menunggu di sini di pintu masuk pelabuhan penyeberangan Merak Bakau ini. Teman-teman kita Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia yang ada di DPC Cilegon. Saat ini perkiraan mereka 10 menit lagi akan tiba di sini, dan kita akan menaikkan mereka ke kapal Kirana 9 perusahaan Dharma Lautan Utama. Oke, tadi informasi Bang, tadinya mau ke Dermaga 7, ada perubahan pindah ke Dermaga 5, apa betul? Benar, jadi sahabat Lugas TV, mungkin teman-teman ini akan dinaikin, akan naik di Dermaga 5 Pelabuhan Penyeberangan Merak, dan perkiraan kalau lancar dalam pelayaran, mungkin nanti jam 10 malam akan tiba lagi di sini, dan kita akan mencoba memfasilitasi sampai ke tempatnya mereka masing-masing. Terus, jadinya kapal apa nih Bang? Jadinya fleet-nya kapal apa nih? Kapal Kirana 9, perusahaan Dharma Lautan Utama, DLU. Oh, Kirana 9, punya pelayaran DLU. Oke, oke. Mudah-mudahan nggak ada kemacetan nih, Bang. Ya. Tunggu ya, sahabat Lugas TV, kita coba akan nanti tanya ketua mereka, Bapak Ade, ya. Alhamdulillah nih, rombongan Fortuni yang kita tunggu-tunggu sudah sampai dengan selamat di pelabuhan. Tempatnya di Dermaga 5. Di Dermaga 5, lagi menunggu kapal nih, Bang. Kapal apa tadi, Bang? Kirana 9. Kirana 9, dari Putaran Dharma Lautan Utama. Dharma Lautan, DLU. DLU, oke. Oke, sekali lagi saya bilang ya, Lugas TV. Oh, semangat, Lugas TV pasti menyampaikan. Oke. Mungkin ada bincang-bincang sedikit nih, Bang. Oke. Dengan abang-abang nih, aduh, abang.
berapa bulan gak ketemu kita? 6 bulan Pak Belangkon. Wah, orang iya, sibuk Pak Belangkon, orang sibuk ini. Siap. Begini, Mas apa? Adik Rifa I. Bang Adik, iya, adik lokomotif dari persatuan ini ya. Iya, persatuan Tuan, ya. Tuna Netra diberikan amanat. Betul Bang? Ini begini, Kang Adik ya kita sebutkan. Ini kan acara ini sebelumnya udah tersebar kemana-mana. Jadi publik sudah pada tahu, Bang Ade. Iya. Ya, Pak Belangkon cerita apa adanya dong. Betul. Nah, artinya yang meminta ini kan jalan-jalan memang dari pihak Fortuny kan ya? Betul. Nah, ini maaf nih, dari Fortuny kok pingin jalan-jalan naik kapal laut nih. Dari mana kok bisa berpikir ke sana, memang punya keinginan seperti itu? Coba jelaskan. Ada keinginan sekali dari teman-teman, karena apa? Disabilitas netra ini kan jarang sekali menikmati namanya tadabur alam, rekreasi ya. Ini alhamdulillah kita bisa naik kapal laut, karena kami jarang-jarang sekali. 10 tahun sekalipun belum pernah gitu kan, seperti itu. Jadi di sinilah untuk merasakan namanya naik transportasi laut, biar teman-teman kami tunanetra mengetahuinya. Bagi orang-orang ini adalah suatu hal kecil, bagi tunanetra ini adalah suatu yang barang mewah. Oke, saya lihat kan ada gitar nih. Rencananya apa-apa aja nanti yang dilakukan di dalam kapal ini, Bang? Ya, kita pengen menghibur diri, nyanyi-nyanyi, apa ya. Seperti menikmati, seperti orang-orang pada umumnya. Karena pengen ya, kita pengen juga. Publik ada yang bertanya, Bang Ade, Kang Ade. Maaf nih, Kang Ade, artinya dari rombongan ini, Fortuny. Ya. Kumpulan tunanetra. Betul. Di sini ingin maaf nih, bisa kalau nikmatnya pelayanan mungkin dirasakan, tapi tentang keindahan pulau dan segala macam, bagaimana bisa menikmatinya cara pandang Kang Adet dengan Fortuny ini? Alhamdulillah kita bawa relawan, itu fungsinya mendeskripsikan visual yang ada. Nanti dia memberitahukan kepada kami bahwa di sana ada Gunung Krakatau, di sana ada apa gitu, ini sini kita udah sampai perairan mana, seperti itu. Kita jarang sekali menyeberangi Selat Sunda ini. Jadi teman-teman relawan atau mitra bakti kami akan mendeskripsikan ada apa di sekitar kita, seperti di Pelabuhan Merak ini tadi ada ini. Security disangkanya tadi polisi sama relawan. Awal ternyata security, karena ya, seragamnya udah ganti ya. Iya. Yang baru ya, security dikira polisi. Ini seru sekali Bang, baru pertama masuk gerbang sudah ada hal-hal yang menarik. Terus ini Bang, ini acara ini Lugas TV ulang tahun adalah yang kedua memang, tapi untuk penyeberangan ini tentunya ada pihak terkait yang mendukung acara ini, seperti BPCD, ASDP dan kapal ini dari pelayaran DLU. Betul. Mungkin bisa ucapkan terima kasih buat DLU Bang. Kami dari Persatuan Tunanetra Indonesia Kota Cilegon mengucapkan beribu-ribu terima kasih oleh PT DLU yang telah memfasilitasi, dan ASDP yang bisa masuk akses ke sini, dan serta Lugas TV, media online yang selalu terdepan. Amin, 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 amin. Tapi Kang, yang saya harapkan lagi jumlah personil nanti berangkat dan pulang tetap utuh. Amin, jumlahnya. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terutama organ tubuh ya. Soalnya udah matanya udah gak ada nih. Oke, okay. Nah, jadi sahabat Lugas TV ya. Di sini terima kasih Bang Ade, Rifai sama teman-teman semua ini. Nanti teknisnya mungkin kami dari Lugas TV tidak bisa mengikuti karena kita lagi acara besok Bang. Ya. Acara besok, jadi masih banyak agenda kita. Kan ada tim relawan ya? Iya. Relawan, saya minta supaya nanti selamat-selamat nanti malam, nanti teknisnya seperti apa sahabat Lugas TV, kita akan mencoba menjemput ke tempat ini juga di Lembaga 5. Ya Bang Ade ya. Kata ini kondisi gerimis, kita lihat nanti kalau memang agak deras, kita bisa ada mobil kok, ada 3 kita bisa masuk ke sana dulu. Ditunggu
kapal Kirana 9 datang. Ya. Kira-kira gitu, Bang. Ya. Terus Bang, di dalam kapalnya ada udah nanti ada kawal. Oh, ada yang kawal. Nanti kami kawal sampai ke kapal, tapi kami turun. Maksudnya di pramugara atau pramugari? Wow. Iya. Gitu. Asik, asik, asik. Kang Ade. Kang Ade. Ini satu lagi Bang Naga. Kang Ade. Tim kami hanya mengawal sampai ke dalam kapal. Ya. Ya. Kami harus selesaikan semua kesibukan-kesibukan untuk hari H besok, ya. Tim kami. Nah, makanya besok di antara hari H, Kakak akan hadir lagi. Ya, siap. Akan kami tanyakan apa saja yang Kakak nikmati dalam pelayaran tersebut di hari H besok. Kan, ya. Jadi nanti pihak kapal Bang sudah ada. Oh, amin. Pihak kapal sudah ada, nanti pihak kapal nanti sama pendamping, pemandu nanti akan berkoordinasi. Ya. Kira-kira gitu Bang, ya. Kasih, ya. Oke, sekarang kita nikmatin aja dulu ya, nunggu kapal kita sandar ya. Bang, satu lagi Bang. Ya, satu lagi kita ya. Terkait tadi Kang Ade menanyakan tentang pramugara, pramugari ada di kapal di LU. Dan itu cantik-cantik, ganteng-ganteng. Gak usah khawatir. Oke, terima kasih sahabat Lukas TV. Pak Mudi, ibu sebelah? Batini. Oke, ini salah satu rombongan ya, Pak ya. Kalau enggak salah pasangan suami istri ya? Waduh, tinggal di mana nih, Pak? Oh, Ketilang di Kelurahan Ketilang di Kota Cilegon ya. Oke, sehari-harinya apa nih kegiatan nih, Pak? Oh, mijit. Oh, dua-duanya? Ibu rumah tangga. Wah, wow, luar biasa, Pak. Apa nih memang keinginan untuk ngikutin ini arahan dari ketua atau seperti apa Pak? Jadi itu ketua tinggal memaksa, jadi keinginan saya sendiri. Wow, luar biasa. Boleh tahu nggak pernah naik kapal nggak nih? Belum pernah. Oh, belum pernah. Tahu katanya Pak. Oh gitu, iya Bu. Oke Bu ya, makasih ya Pak. Ya. Pak, Bu ya, semoga lancar perjalanan Pak ya. Amin. Thank you.
kota Indonesia, DPC Kota Cilegon. Saya juga ditemanin abang saya dari KSKP. Terima kasih bang, terima kasih sudah mendampingi kita bang. Semoga perjalanan ini lancar buat teman-teman kita bertunik.